Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ulama, para kiai, para bunyai yang sangat saya muliakan, khusus pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah 1, 2, 3, 10. Dan mukarram guru kita, guru kulo, Syekhuna Romo Kiai Haji Subhan Makmun beserta bunyai yang sangat saya muliakan. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syekhuddin, ini sama-sama pesantren di Buntet, sekarang beliau jadi dukun. Kiai Sembur. Selamat dengan kesembuhan, kalau saya Kiai Wuwur. Al-Mukarram Bapak Kiai Romli, yang saya hormati Bapak Kiai Patawi dan para Kiai yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Seluruh pengurus pondok pesantren As-Salafiyah, baik dari pembina, kepala sekolah, kepala madrasah, panitia pembangunan kebetulan guru saya Pak Khalid Mawardi. Tadi saya tanya, emang Khalid masih urip? Urip atau tidak? Perjuangan nih. Para pejabat pemerintah yang hadir malam ini yang saya hormati, para wali santri, para santri, nahdiin, nahdiat, yang insya Allah kita selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan asbab kita juga diundang oleh pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Malam ini kita dapat berkumpul di As-Salafiyah 2. Dalam rangka acara akhir sanah menjelang masuki bulan suci. Mudah-mudahan guru kita Romo Kiai Subhan Makmun panjang umur sampai hari kiamat. Kita mati tinggal kiainya jangan punya dan husnul khatimah. Pesantrennya tambah berkah. Ilmunya manfaat, santrinya kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang hadir dapat barokah. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya syukur yang kedua, malam ini saya bisa hadir, saya tidak akan ceramah. Kita mau ngobrol saja,
karena saya ini satu pesantren dengan Kiai Subhan. Kiai Mas Duki sekampung sama saya, jadi nggak berani ngirim beliau. Walaupun saya pinter kayak apa, begitu ketemu sekarang aja ngomong bener, dulu waktu mondok nyolongi iwak kiai baik, jadi saya nggak enak ngomongnya ya. Ngobrol aja ngobrol, ngobrol kita sama-sama endo, gih sampai jam pinter biasa nih. Jadi alhamdulillah saya dengan Kiai Subhan sangat lama berjuang sama-sama. Saya pengurus PBNU terlama di dunia, 25 tahun. Jadi NU tahu benar dah. Kemudian supaya lebih kenal, kalau niki aslinya Pesabinan, Sawahan. Tempat adanya Mbah Mukoyim, namanya Mbah Is. Jadi kalau Mbah Mukoyim kan buntet, nggih, terus benda. Nah kalau Mbah Ismail di kampung pula, termasuk di Mas Duki. Namanya Pesawahan itu pembibitan. Selama ada di Pesawahan nggak terkenal, makanya harus keluar gitu, Masya Allah. Saya alhamdulillah nyari ilmu di Buntet, kemudian di Babakan, kemudian di Jagasatru, dan kemudian ke Banten. Ayah saya dulu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. 72 tamat PGA, kata Kang Aibmu Jagasatru, "Cuk, sebelum ke Mesir, kau turunan Banten." Jadi harus ke Banten. Jadi saya dapat beasiswa untuk ke Mesir. Karena paling pinter, paling kasek dulu, Masya Allah. Kula itu pinter, jago, Masya Allah. Dan dulu bukan tukang ceramah, kori. Juara nasional remaja, 71. Karena perawan akeh kang demen, Masya Allah. Juara satu remaja. 72 PGA, tamat, dapat beasiswa, langsung ke Mesir. Ada 8 bulan. Akhirnya kata Kang Ayib, "Cuk, Banten, cuk." Nah, Banten. Seluruh kiai Banten, biasa kayak Gus Dur. Sebulan, sebulan, sebulan. Rupanya abangmu yang mengarahkan hidup saya. Kebetulan punya sepondok di pesantren Al-Quran Abah Soleh. Rupanya telepon-teleponan tuh. Mertua dari Jakarta ngomong, "Tolong carikan menantu yang bisa memimpin madrasah." Yang namanya Kiai Banten kan jagoan. Saya diminumin, Masya Allah. Pagi dipanggil, "Gak usah ke Mesir. Kau berjuang seperti datukmu Gunung Jati Sultan Hasanuddin di Betawi." Nah, ada orang Betawi tuh, "Ayu ora, blesak ora, sedong ya namanya." Gitu. Ya namanya santri kan nurut kiai, apalagi diminum. Terus nunduk. Nggak bisa melawan kayak. Dan orang tua kali kamu harus ke Banten, langsung nikah di sini. Jadi kalau saya pulang ke Cirebon pasti batal, karena saya di Cirebon sudah punya pacar lebih dari 12. Nah, hanya saya perjanjian dengan mertua boleh, tapi kata Kang Ayib sekolah terus sampai profesor. Untuk apa? Untuk nakut-nakuti Kristen. Jadi kalau ilmu ya di pesantren. Saya kan termasuk tim kerukunan umat beragama. Jadi kalau ada gelar, ada dihormati tuh. Tanda tangan, pokoknya saya berangkat dari Banten. Nah orang Jakarta tidak ada yang tahu bahwa saya orang Cirebon. Terkenalnya saya ini orang Banten. Kang Aib itu yang telepon-telepon. Ternyata ada hikmahnya. Orang Jakarta Betawi itu benernya dari Banten, alimnya juga dari
Begitu saya turun ke Jakarta ngeri semua, karena saya terkenal dari itulah perjuangan saya di Jakarta. Jadi saya enggak ke Mesir karena perintah guru, hanya berkhidmat di Jakarta sambil kuliah, sambil nyantri, dan alhamdulillah barokah karena taat sama. Makanya santri-santri kalau pengen barokah ikut fatwanya Mbah Subhan begitu. Kalau kawin kamu sama anak sini, udah kawin aja gitu. Enggak demen kiai, lama-lama juga demen begitu aja. Orang saya juga begitu, mana ada orang dulu pacaran sih. Saya juga cinta sama istri saya, maaf anak tiga baru saya cinta. Benar-benar. Karena memang dipaksa dulu kan. Nah, sekarang saya tinggal di Jakarta. Itu punya pesantren 4, alhamdulillah kampus 2. Karena hobinya saya dengan kisuban sama, kalau lagi pusing saya bukan kemana-mana tapi ngajar. Pokoknya das mumet ngajar selesai. Itulah karakter kita kisuban, gak? Pusing-pusing nggak pengen bontek, ngajar aja. Apalagi saya punya kampus S2, ayo-ayo ngajar aja. Cengar-cengir suwe-suwe, bilang kita mau betek. Itulah hobi karakter saya, karakter kisuban. Punya saya awet ketemu di Jakarta, ketemu di sini, ketemu. Jadi saya tinggal di Jakarta tapi punya pesantren di tempat kelahiran, melanjutkan perjuangan Datuk karena itu wasiat pun sementara bawaan gih kamu gih bisa ceramahnya bahasa Arab apa bahasa Inggris nih Inggris Karena akhir sana judulnya. Anugerah terbesar bagi orang tua apabila anak mau mesantren. Alhamdulillah. Ini judulnya. Anugerah terbesar bagi ibu bapak kalau punya anak mau mesantren. Catat itu. Saya enggak ceramah ilmiah, pokoknya pengalaman awan, gih. Kalau ilmiah cukup guru gula. Saya enggak berani ngelawan beliau. Kalau ilmu namanya saya datang ke sini ya, enggak usah dijemput. Yes, begitu aja orang. Yang penting malam teka-teka wis benar. Karena seguru, gih. Kenapa? Yang pertama, orang tua yang anaknya mondok, Allahumma akan selamat dunia dan satu. Ini orang tua masih ada wali murid nggih? Sebetulnya kewajiban ngajar anak agama itu adalah kedua orang dasar ku angkusaku wa ahlikum, bukan pondok, bukan Yai Subhan, bukan saya. Kewajiban ngajar wudu, ngajar sholat, mandi junub, batal wudu, batal sholat, itu kewajiban kedua orang. Catat itu, terutama ibu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, derajat wanita itu rendah. Bahkan ibu kandung boleh dijadikan harta warisan untuk anaknya. Dulu. Setelah Rasulullah diutus, derajat itu naik, derajat wanita alhamdulillah sampai al-jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki kaum ibu. Ini hadis Nabi ya. Makanya nanti ibu-ibu pulang ngomong sama suaminya, mas mulai malam ini nyong gak bakalan nurut sama sampean. Memang kenapa? Surga nyong gawa-gawa. Insya Allah istri yang ngomong begitu ke neraka jahanam. Allahumma
itu untuk anak, betul apa betul? Kalau surga istri di bawah telapak kaki suami. Ukur dulu aja nasir tuh. Suami kita biar bodoh, biar jelek, biar goblok. Suami goblok tuh begini, minum es saja ditiup, itu suami goblok tuh. Selama jadi suami wajib berita. Surga di bawah telapak kaki untuk anak. Sampai sahabat tanya Rasul, wanita itu kan enggak dihargai. Kenapa kok dihargai? Perempuan itu tugasnya mulia tapi berat. Apa itu? Masa depan anak, pendidikan tergantung kaum ini 75%. Makanya Rasulullah mengeluarkan sabda bahwa ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama bagi anak kita adalah ibu. Betul apa betul? Guru kedua ayah. Karena yang ngajar ngomong pertama kali ayah apa ibunya? Ibu. Yang itu ayahnya apa ibunya? Ibu. Jadi yang ngajar ngomong pertama kali ke anak adalah ibu. Tolong catat ya. Nah sekarang punya anak besar tukang bohong terus. Itu yang salah bapaknya apa ibunya? Bapak. Tapi ben caranya pergi, begini ya. Yang ngajar ngomong pertama kali ibu nggih. Begitu tukang bohong yang salah bapaknya apa mboke? Kisuman, ini ngajar yang benar kok santai. Kalau begini nyong gak datang. Yang ngajar mandi ibu, yang ngajar makan ibu, yang ngajarin jalan ibu, yang ngajarin ngomong ibu. Jadi kalau anak itu kan bohong, yang salah bapaknya apa ibu nih? Ternyata istri saya ilmunya dari sini. Pantesan pengen kesini, ternyata ilmu brengsek dari sini. Terus istri saya kalau anaknya nurut, nih turunan emak begitu. Giliran bandel emang kayak bapaknya. Brengsek. Ternyata dari sini ilmu. Gak usah batuk, tenang ya. Kita sama-sama gitu. Bapaknya tidak pernah sholat, asal ibunya sholat, anak bisa sholat. Bapaknya tidak bisa ngaji Quran, asal ibunya bisa ngaji Quran, anak bisa ngaji Quran. Bapaknya tidak hafal Asmaul Husna, ibunya hafal, anak hafal. Jadi potret untuk anak 70% adalah ibu. Makanya rumah tangga umumnya yang meninggal duluan umumnya suaminya dulu. Allahumma. Duraka sadar gawain bapak mati tetap bosa. Ya Allah, kisuban ngajarin bocah bagaimana sih? Punyai, ajarin yang benar. Mahasiswa saya tanya, Kiai, kenapa sih rumah tangga kok yang meninggal duluan umumnya bapaknya, jarang ibunya? Karena yang nanya mahasiswa, saya jawab ilmiah. Ada dua, satu bagus, satu jelek. Gitu. Ini yang bagus nih. Kenapa rumah tangga yang meninggal duluan suaminya, ibunya belakangan? Sebab kalau bapak meninggal, ibu hidup. Punya anak lima, insya Allah terurus. Betul apa betul?
Punya anak 10, bapaknya meninggal, ibunya hidup, terurus apa enggak? Mana contohnya? Itu ayam. Itu ayam semua rangga. Ada ayam gimana? Mana ayam punya suami? Ada juga selingkuhan. Tapi punya anak 10, gede kabeh. Makanya ada pepatah mengatakan seperti anak ayam tidak ada induk. Gak ada pepatah mengatakan kayak anak ayam, lah abah pakai. Nah sekarang anak 5, ibunya meninggal, bapaknya hidup, apa yang terjadi? Kawin maning. Kalau kawin maning rusak, anaknya orang keurus, ngira bang deh. Ngurus istri anyar sebab istri anyar mah jare tentutnya juga mambu dureng. Satu pasang nih. Sekarang bapaknya bodoh, ibunya bodoh, ibunya bodoh, tapi pengen masuk sur. Ini untuk ibu-ibu yang bodoh dulu ya, bapak belakangan. Ibu bodoh, tapi pengen masuk. Sarane loro. Yang pertama ntar ngomong sama suaminya, Pak, setelah saya dengar ceramah dari santrinya Mbah Yai Subhan Makmun, nyong santrinya ya, ternyata ibu tuh bukan hanya masak, bukan hanya nyipiri, tapi ngajar wudhu, ngajar tajwid, ngajar ikhfa, ngajar sholat. Itu 75% ibu, 25% karena bapak tugasnya lalu duit keluar rumah. Nah sedangkan ibu kan goblok, Pak. Gini aja, Pak, supaya saya ke surga, bapak ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silahkan Kang Mas nikah sajalah. Dengan siapa? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita. Begitu. Jadi kalau ibu bodoh supaya masuk surga, ikhlaskan suaminya nikah manik karo ustazah untuk ngajari anak kita. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu, mana mau nggak hancur Indonesia sepesantren be orang akur gimana? Jadi nggak setuju nih. Yang kedua, kalau ibu bodoh orang ngerti agama pengen masuk surga, anak wajib mondok di as-salafiyah. Setuju? Pulang ngomong, nah mondok, Yai Subhan, as-salafiyah, mong, nurut tak urusin, orang nurut tak patah ini, begitu aja udah. Mumpung masih cilik ya, ngelawannya gampang naboknya ya. Jadi anaknya, ibu kok tes ngaji galak temen sih? Rumah kecil. Ibu goblok, orang bisa ngaji. Apa mana yang bapak sihir awi goblok mana? Nasirah goblok mana? Untuk kita ke neraka rombongan sebes kiri. Betul-betul? Sebes rombongan. Supir bapaknya kena emboke, penumpang anaknya ke neraka. Allahumma. Halo nih. Kata malaikat, kemana bu? Neraka langsung. Enggih. Emang kenapa? Baru bisa ngaji.
Tapi kalau anaknya di salafiyah, bapaknya di neraka, ibunya di neraka. Amin. Umpam anaknya mondok di asalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, bu, naik bu, bapak naik, bebas, bebas, enggak disisa, enggak. Apa sebabnya malaikat? Anak yang sampean ngirim Fatihah, ngirim Yasin, ngirim doa, ngirim Asmaul Husna, yang sedang mondok di asalafiyah, yang bayarannya nunggak telung bulan. Walaupun nunggak, doa mah tetap sampai. Allahumma, inilah kehebatannya pesantren. Anak soleh bisa ngangkat derajat orang tua, neraka masuk sur, apa maning sampai hafid hafidho. Man qara'a al-Qur'an fastadharahu fa'alla halala wa harrama harama adkhalahu al-jannah. Siapa umatku, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, Qur'annya dipahami dan amalkan, apa maning sampai hafal Qur'an, wajib masuk surga. Bukan hanya dia masuk surga, Rasulullah 11 keluarganya walaupun di neraka akan diselamatkan oleh anak yang hafid dan hafidhah. Makanya Rasulullah bersabda, dosa anak yang tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak ngerti ilmu agama, dosanya di akhirat tanggung jawab ibu bapak. Awas. Oleh itu judul saya, anugerah terbesar bagi orang tua punya anak momen. Nggak usah melotot begitu, alam. Di Jakarta di pelotot, emang di Subang ngajarin begitu. Itu melotot begitu. Boleh melotot tapi ngedip. Nyawanya orang ngedip. Inilah peranan pesantren. Inilah peranan ulama, peranan kiai, betul Pak Don? Makanya pemerintah sekarang di bawah pimpinan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin mengeluarkan undang-undang pondok pesantren. Oh. Presiden sudah berganti-ganti, tapi mana yang memuliakan pondok? Gus Dur tidak sempat karena digoyang oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Saya sekitar Gus Dur ya, 20 tahun. Tanya Gus Dur, tanya nyong lah. Saya dampingi beliau 20 tahun. Di sana pengurus PBNU terlama. Nggak sempat. Digoyang terus. Tapi lihat Pak Jokowi, 22 Oktober, Hari Santri Nasional. Tanpa santri yang dikomandoi Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada NKRI. Tidak ada Pancasila, betul apa betul? Tidak ada Yahlal Wathon, betul apa betul? Baru pemerintah Pak Jokowi menghormati 22 Oktober, Hari Santri Nasional.
Pasari nggak ada, NKRI nggak ada. Siapa yang menentang? Wahabi, Salafi, HTI, FPI. So, kalau santri dihormati, NU akan kokoh. Sampai jam berapa sih guys? Terus. Terus apa terus? Ada guru guru, oh, syah, subhan makmum. Yang penting kiai dugi kono. Pokoknya ceramah mah panjang pendek berat pada baik. Kata saya maaf kiai, saya kesini bukan nyari berkat, wallahi enggak. Apalagi nyari amplop enggak. Saya udah banyak amplop. Ntar pulang nggak diamplop, ya ikhlas, wallahi. Cuman ribut dengan istri. Gimana kamu ceramah di Kang Subhan Batur ya? Iya. Robin di Kang Ikhlas no. Ikhlas ikhlas. Emang anak sampean warak dikasih makan ikhlas. Gitu. Nah, daripada saya bilang ribut sama istri, mendingan saya berantem sama Kang Subhan. Terus sama terus. Tadinya kan muktamar itu Pak Jokowi gak mau diundang tadinya, karena tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Akhirnya alhamdulillah pendekatan tanda tangan. Pas setelah di tangan Pak Jokowi ngomong apa? Masa depan NKRI 30 tahun yang akan datang harus dipimpin oleh alumni-alumni pondok. Kenapa Pak? Akhlakul karimah. Karena masukan dari kita, namal umamul akhlakum abaknya fa'inhum dahabat akhlakum. Saya ngomong, mana santri yang tawuran? Mana santri yang narkoba? Mana santri yang memberontak kepada pemerintah? Kenapa tidak perhatikan? Akhirnya beliau ngomong, TNI, polisi wajib menerima calon perwira dari alumni pondok pesantren. Semenit mana? Iku kan ngomong baik, iku anak siapa sih? Biasanya hari santri cerewet, pengalaman gue lah Kang. Itu waktu lahirnya hari Rebo, mboknya hidamnya makan kerupuk. Jadi bersyukurlah wali santri punya anak pondok. Berapa banyak anak kiai anaknya gak mondok? Berapa banyak anak ustaz anaknya gak mondok? Berapa banyak anak tokoh agama anaknya gak mondok? Begitu saya di Jakarta paling marah kalau ada penceramah. Anak saya tanpa mondok bisa ngaji, anak saya tanpa mondok bisa Quran. Lu ngomong sekali lagi saya tempel. Ente sih pantas anaknya ngaji bisa, anak lu ya kiai goblok. Tapi kalau ini dengar oleh orang kampung yang goblok, ayah tidak mau pesantren, apa yang terjadi? Maaf, saya tahadus bini, maaf. Saya baru punya anak baru 8. Kiai ku anaknya ake soalnya apa sarungan. Makanya sarung ini sehat. Makanya ada penelitian di Inggris. Kenapa 40% anak muda lemas awal? Karena terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung polistrol. Kata saya pantas, kiai itu sarungan. Pengalaman saya di Edu, enggak ada kiai yang buruten, enggak ada padahal. Kenapa? Karena sirkulasi udara.
Jadi kalau anak kiai akeh ya wajar, matu maning. Adzan pertama saya ngomong, setelah saya adzan, ya Rob, terima kasih Engkau telah menganugerahkan anak saya. Kalau anak saya tidak mau mondok, ya Rob, cabut roknya sekarang. Istri saya nangis. Ya, tega banget, wah, sakitnya belum milah. Kata saya, emang lahir yang sakit, sakit goblok. Ya mana enggak sakit, manjing pitungkon, metu patang kilo, mana enggak sakit lo yang nih. Santri, belum ngerti, belum sampai pasal di situ. Makanya anak saya 8 diajarkan begitu, tidak ada anak saya SD baru pesantren, kelas 5 sudah pesantren. Yang perempuan babakan. Apa artinya punya anak ngebondok? Nah yang kedua, pesantren untuk apa? Untuk kiai. Saya punya pesantren 4. Tapi kalau ngajar anak orang sabar. Tapi kalau ngajak anak sendiri, tabok juga. Mau anak saya mimi mondok aja, emang kan aku galak banget. Begitu anak Allah, saya tabokin terus. Itulah kiai. Saya bersyukur, termasuk disyukur punya anak mondok. Dari 85 luar negeri, doktor semua, tapi tidak mau yang jadi pegawai negeri, semua pengasuh pesantren. Dan dokter suntik 2. Hanya saya kurus 30 kilo karena punya anak perempuan yang ngontrol. Pokoknya bapak-bapak kalau bukan belum punya anak perempuan, kawin mana? Enggak enak. Kalau anak laki mah duit doyan, tapi ngurus mboke. Itu yang tertawa Rangga apa Perawan? Santri. Jadi lembaga pesantren adalah lembaga pendidikan formal yang diakui oleh negara dan di bawah presiden. Mana keadilan terhadap pesantren? Yang dapat bos SD, SMP, SMA, SMK, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. 50% anak-anak NU di pesantren tidak sekolah formal. Lain kalau di sini nggih. Kenapa enggak dapat bos? Mulai tahun ini dapat bos. Profesor doktor di kampus dapat sertifikasi. Kiai hafal Alfiyah, hafal Imrit, hafal Bukhari, Muslim, mengajar talimut ta'alim. Kenapa enggak dipikir? Mulai tahun ini ada sertifikasi. Ini perjuangan kita. Kesimpulannya, tanpa pesantren Indonesia akan hancur. Kedua, oleh itu makanya anak saya dari luar negeri, B, setelah saya keluar negeri, tidak ada yang bisa mengalahkan sistem pesantren di Indo. Contohnya Al-Salafiyah. Saya dari tadi ngomong sama guru sampean, kiai pintar banget. Gurunya dari mana sih? Kata bojoku, hanya begitu bojok. Ini pesantren sini, agama 100%, umum 100%. Silakan ente agama di SMK, di SMA, di SMP, di Tsanawi, tapi di sini full 100%. Inilah pemimpin-pemimpin bahasa ya kan? Dan begitu diangkat jadi Presiden Republik Indonesia, alumni As-Salafiyah 2. Amin. Pidato baca Asmaul Husna. Yes, my Allah. Kenapa kan alumni sini goblok? Bukan jadi ustazah mendadak. Bukan. Ini yang diharapkan. Tentu. Yang kedua, kenapa pesantren? Jadi ini yang kedua tadi ya, pesantren Salafiyah ini 100% agama. Silakan kau cari agama sepuas-puasnya di sekolah. Tapi di pesantren 100% jurusan agama. Di dunia tidak ada yang begini. Anak saya di Mesir, jurusan agama, agama toh.
Anak saya di Yaman, kitab-kitab toh. Bayangkan coba. Anak saya di Madinah, kitab toh. Masalah umum, orang ngerti, betul-betul. Tapi di sini, asal apian. Bahasa Arab, yes. Nau sarap, yes. Akidah, yes. Alfiah, yes. Bahasa Inggris, yes. Matematik, yes. Fisika, yes. Komputer, yes. Udah yang penting, iya saya udah. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Makanya UNESCO yang menangani bidang pendidikan meneliti pesantren Indonesia 2 tahun akhirnya mengumumkan bahwa lembaga pendidikan yang terbaik di dunia adalah pondok pesantren di Indonesia karena mengandung 4 unsur yaitu learning to be, learning to have, learning to go there, learning to do. Ini ibu-ibu ngerti apa orang? Coba kita terjemahkan. Kalau tadi ini ada tambahannya ya, bahwa pesantren adalah merupakan perwakilan daripada orang tua yang gom atau orang tua yang alim tapi ngajar anak dewek ora sah. Contohnya siapa? Nyong. Termasuk bunyai ngajar anak sendiri mau harus sabar ayo ngaku baik aku. Makanya anaknya mau dokap di mana-mana ya. Ya us kayak nyong kayak di sumber pada bel pada bel. Oke kalau kiai punya pesantren anaknya nggak mondok pasti nakal. Kenapa? Sering dikasih duit oleh santrinya ini yang bahaya ini mas. Itulah konsep kiai saya dan kiai Subhan. Tak ada. Ke dokter baru lu pulang pimpin pesantren. Siapa sih yang gak hormat anak-anak kiai? Bahaya. Learning to be, learning to have. Kenapa? Yang pertama, kata mereka nih. Kalau tadi tambahan NU ya. Yang pertama, belajar agama langsung praktek. Dia anak di rumah. Kapan sholat berjamaah? Begitu mondok? Di rumah kapan anak orang Islam subuh berjamaah begitu mondok? Di rumah kapan anak malam Jumat ngaji Yasin, tahlil, wiridan begitu mondok? Apa yang tidak ada? 3 tahun, 3 profesor meneliti. Allah. Yang kedua, umum sekolah yang ada formalnya. Yaitu bahasa Arab pinter, matematik pinter, fisika pinter, nausorok pinter, wirid pinter, tahlil pinter, komputer. Cari sekolah di dunia termasuk di Amerika yang seperti pesantren Indonesia. Saya juga ilmunya dari anak saya karena saya mau ke Mesir nggak jadi karena jodoh datang ternyata enak kawin Allahumma. Yang ketiga, pondok pesantren adalah kaderisasi pemimpin di masa yang akan. Kenapa? Karena anak pesantren hidup bagaimana bel, mangan bel, turu. Istirahat, ngisi. Nah kalau 3 tahun dibiasakan kebiasaan yang bagus, bukanlah itu pendidikan yang melekat zohiron wa batin. Kita ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Rasulullah, panutan kita Rasul. Rasulullah lahir sudah tidak kenal ayah. 6 tahun sudah yatim dia. 6 tahun. Ayah enggak ada, ibu juga enggak. 6 tahun. Allah. Diasuh oleh kakeknya. Siapa namanya kakeknya? Abdul Muttalib. 2 tahun. Baru enak. Diasuh oleh kakek nenek sangat enak. Makanya menurut ilmu pendidikan kalau punya anak diasuh oleh kakek nenek bahaya.
karena selalu dimanjakan. Kakek gak berani nempelin cucu, pasti bapaknya marah. Aduh gitu ya. Makanya tidak baik pendidikan anak diserahkan kepada nenek dan bahaya. Karena sangat sayang. Hanya 2 tahun, masa kecil enaknya. 6 tahun sampai 8 tahun. Ini sengaja untuk anak-anak pesantren. 8 tahun meninggal. Kakeknya Abdul Mu diasuh oleh siapa? Pamannya, siapa namanya tuh? Abu Talib. Ini kaitannya dengan pesantren jadi dulu ya, pengalaman. Abu Talib tuh anaknya banyak. Dia sewong kerek kok anaknya akeh. Sore nganggur jadi monomani. Tapi bisa ngedidik anak, Abu Talib nih. Nggih. Panggil mat, belum jadi nabi, menecu. Berdasarkan musyawarah, engkau tinggal dengan paman. Adus karo anak paman. Main-main karo anak paman. Turu bareng-bareng anak paman. Tapi maaf, man. Paman ini kurang duit, anak ake. Kadang-kadang nyari makan untuk anak susah. Jadi kamu tolong nyari mangan sendiri. 8 tahun calon manusia paling mulia ngangon wedus. Sejarah. 8 tahun ngangon wedus. Mana kalian bersyukur? Betul-betul. Calon manusia paling mulia. Allah belum menciptakan langit, surga, neraka. Nur Muhammad sudah diciptakan. 8 tahun luru mangan dewek. Apakah Allah tidak bisa nabi kita lahir dari seorang kaya raya? Bisa. Apa Allah tidak bisa melahirkan nabi kita dari seorang kaisar yang kakinya enggak pernah nginjak tanah? Bisa. Kenapa? Adabani Rabbi wa ahsana ta'lim. Yang mendidik aku jadi sukses. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bayangkan. Makanya kata gurunya waktu di pesantren, kalau pengen punya anak sukses, yatimkan bapakmu. Yatimkan bapakmu. Cekek bapak. Artinya dulu cekek goblok. Pesantren kan, betul-betul. Titip di kiai kon mondok. Yatimkan. Apalagi sekarang, makanya saya kalau rapat wali murid, bapak-bapak ibu, kalau nengok santri, jangan suka mendoakan anak bapak ibu. Emang kenapa, King? Mintalah merengek doa dari anak bapak ibu, karena mereka sedang jihad. Fisabi. Di rumah bebas nonton TV, mondok. Di rumah bebas main HP, mondok. Bukan itu jihad. Di rumah pacaran naik motor malam minggu enak di pondok, bukan kayak itu jihad. Di rumah makan soto, makan sate, chicken, McDonald, Kentucky, hotdog, di Asalafia tahu tempe, bukan kayak jihad. Santri yang benar wajib tahu tempe. Jadi kalau pesantren tidak ada tahu tempe itu pesantren bid'ah. Saya juga cakep begini gara-gara kau. Apalagi waktu pesan saya di kakek saya di Banten dulu belum ada listrik ya. Masang sendiri pakai lampu minyak. Kita mau tolak sampai esok tangi turu ya Allah, bulu hidung ireng kabeh. Sebelum ke masjid saya masak dulu di dapur kan dulu kayak kayunya bukan kayu tapi daun peri. Begitu pulang ya Allah ternyata santri itu ya Allah ada yang benar ada yang enggak. Lah segareng colong. Hilang sekulek. Limba ya Allah. Kasih air. Kasih garam. Intip diubek-ubek. Ternyata ya Allah makan nikmat, lebih nikmat dari beras sapa.
karena diludahin oleh bidadari. Begitu saya jadi mahasiswa di kampus, nyari makan senikmat di pesantren tidak menemukan. Itulah satu. Dulu waktu saya kecil, kisuban dulu wajib buduk dulu. Makanya sahnya santri harus buduk. Dulu, maka saya dinikahkan oleh kiai dengan santri buduk. Begitu malam pertama, ya Allah, no, kok budukan? No? Kata istri, ya kakak juga budukan. Gitu. Jadi bagi rumah tangga saya, grup budukan. Gitu. Santri. Dulu. Oleh itu kata ulama-ulama dulu, jangan suka nilai anak lagi mondok. Jangan. Tapi nilai yang tak kalah anak sudah keluar dari... Orang saya juga di Kang Ayip begitu. Nggak usah nyolong punya orang. Punya Kang Ayip halal, begitu. Makanya saya kelapa colongi, begitu. Masya Allah. Iwak colongi, begitu. Makanya saya punya pesantren. Rambutan belum tua hilang. Enggak belum tua hilang. Ya, turunan, geng. Hanya saya ngomong di santri, nggak apa-apa. Lah, yang penting istri. Ya, jangan dicolong, begitu. Aja. Jangan dinilai santri waktu di pondok. Tapi nanti setelah dari pondok. Ini fatwa ini. Dan keluar dari pondok tidak ada santri melarat, tidak ada. Betul apa betul? Minimal mimpin tahlil Allahumma. Sekarang corona kan. Santren prek, ngaji prek, muludan prek. Sekarang tahlilan kan jalan terus. Makanya saya ngedoa samping pesantren, ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tua sambil pesantren mati maning gitu. Jadi kita tahlil maning. Tidak ada alumni pesantren yang lapor kepada saya hidup melarat asal mengamalkan ilmu dari pondok. Makanya kata Gus Dur, kata Kang Ayub, selama jadi kiai becung, enak jadi kiai cung, nyeneni duit-duit. Profesor doktor, gaji paling berapa sih? 15 juta. Dengan jabatan 20 juta sebulan. Jadi kiai. Bersyukurlah jadi santri. Allahumma. Allahumma. Apa yang tidak ada? Jadi santri adalah jihad fisabi. Tidak ada orang tua yang anaknya mondok mendoakan orang tua. Melarat tidak ada. Itu jaminan. Tunjukkan kepada saya. Jadi kalau kamu sedang sujud terakhir, apalagi sujud tahajud, dalam hati mendoakan guru orang tua untuk cocek, karena kalian sedang jihad fisabi, terutama jihad modern. 75% anak muda sekarang rusak gara-gara handphone. Begitu masuk pesantren, haram. 100 kitab kuning ada di sini. Saya kalau ngajar santri, ngajar mahasiswa, ini cukup. Tapi kan Yahudi yang menguasai teknologi kan. Ada TikTok. Lagi baca kitab, keluar. Sek bebas ala Korea. Kelajang dia. Jadi nyong nonton dingin. Tapi ini juga manusia. Enak banget. 70% ada negatif, ada positif. Adanya ini, kajian Al-Quran bisa di mana saja dibahas. Tapi berapa banyak Islam-Islam sesat juga ada di sini. Lihat, Wahabi keluar. Makanya tahun ini Wahabi harus habis karena di Saudi sudah dilarang. Karena rapat OKI, organisasi Islam internasional. Bahwa Salafi Wahabi bukan termasuk Islam yang ahli sul dilarang sekarang. Yang masih hidup Wahabi Salafi hanya di Indonesia. Tahun ini harus habis. Karena itu khawarij. Anaknya baca Fatihah untuk orang tua yang meninggal dunia, dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya. Dibaca oleh anak-anak. Makanya kemarin dalam seminar, kiai, 40% sekarang orang kaya sudah naik. Dari menengah jadi orang kaya.
Bukan hanya itu, agama juga naik ya. Dulu waktu kita kecil, nyari orang kaya pakai jilbab susah. Tapi sekarang, nyupir jilbab, mall jilbab, semua jilbab. Bahkan hasil penelitian teman saya di kantor-kantor dalam luar negeri, tatkala istirahat ada kajian Islam di kantor-kantor sekarang. Kita bersyukur, tapi bahayanya kian. Yang masuk kantor bukan NU, tapi Wahabi dan Salafi. Ini yang paling bahaya. Makanya tahun ini harus habis. Lihat artis baru 2 bulan ikut hijrah, abang ngomong di koran, di YouTube, saya belajar Quran otodidak tanpa guru. Tim saya nemuin dia, gak tobat tempeleng. Rasulullah punya guru, gurunya malaikat. Selama Ramadan tadarus sama gurunya. Artis baru ikut Wahabi ngomong di medsos, saya belajar Quran otodidak. Ini yang bahaya untuk kita. Disinilah pesantren memerlukan pondok pesantren, pemerintah memerlukan pondok karena punya sanah, punya guru, betul-betul tidak ngaco kayak mereka. Jadi kalian sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa di masa yang akan. Subhanul yaum rijal. Model saya ke Subhan paling 60 tahun lagi udah enggak ada. Kamu yang meneruskan goblok. Ini bahayanya orang-orang gede yang masuk tua habis Salafi ISIS. Makanya kami punya tugas di BNPT adalah tim sus ambil kebijakan menghancurkan Islam-Islam radikal. Yang sekarang pesantren saya sudah 186 pesantren terpapar radikal. Komandannya nyok. Jadi walaupun tua masih bisa nempelek karena dulu hijinnya dari itu. Berat tugasnya sekarang. Berat sekali. MUI 40% kemasukan. Yang ditangkap 3 orang adalah penampung dana. Yang di mall-mall ada infak. 1 tahun 23 miliar untuk memberontak Indonesia. Pengurus MUI bidang fatwa. Rekomendasi tangkap 3 di penjara sekarang. Inilah tantangan kalian masa depan. Bersyukurlah kalian belajar di pesantren asalah. Umum yes agama, yes zikir, yes wirid. Pokoknya supaya kisuhan bisa gemuk, tolong bayarannya. Jangan ada denda. Nunggak mana kesian punya itu, nggak bisa tidur bayar utang. Kalau bukan karena lillahi ta'ala, nggak bakal. Saya punya pakwa dari saya. Tong, jangan coba-coba bikin pesantren kalau kamu tidak pernah mondok, nggak bakal bisa. Kiai nggak pernah mondok, susah bikin pesantren. Satu orang santri lebih gampang ngurus anak yang bolak pergi satu kelas. Satu kelas mah jam 3 atau jam 7 masuk. Jam berapa pulang? Pulang jam berapa formal? Jam berapa? Enggak masuk jam berapa? Pagi masuk jam berapa sih? 7. Pulang jam? Selesai. Formal mah enggak usah pusing-pusing. Tapi pondok justru setan masuknya maghrib sampai subuh. Paling gampang ngurus sekolah yang pulang pergi. Pusing apa? Tank masuk, pulang tank. Bayaran enak. Satu. Satu anak santri lebih berat daripada ngurus 20 anak satu kelas. Kenapa? Karena santri adalah kekasih la ilaha illallah. Ujiannya berat. Makanya saya ngomong sama ibu-ibu kan belum waktunya peot. Ya iya, kenapa peot?
Habis bangun subuh kok nyarak tiga, bangun. Terus siang-siang bangun. Jangan nonton TV, jangan nonton TV. Makanya dia keriput, katanya begitu. Jadi kalau pengen awet muda, anak ibu pesantrenkan semua. Begitu. Bisa kiai? Bisa. Ibu gak ribut lagi sama anak. Kok bisa kiai? Anak ibu ributnya sama ustaz di pesantren, goblok. Anak jam 10 tidur, tapi keamanan kan rapat mengevaluasi apa yang terjadi tadi siang. Itu lah pondok. Anak santri wajib tidur jam 10, apa mengurus pesantren tidur? Enggak. Evaluasi, siapa yang nakal hari ini? Siapa yang melanggar adab? Siapa yang tidak berjamaah? Itulah pondok. Tidak akan bisa kiai bikin pondok kalau tidak pernah. Jam telur itu. Terus nih, dikit lagi ya. Terus. 8 tahun, 12 tahun Nabi mulai diajak dagang. Nabi itu 12 tahun. 16 tahun bawa proposal. Ngelamar nyari kerja. Kepada Siti janda tua. Ngelamar. Manusia mulia melamar. Buat contoh buat kita. Diterima, alhamdulillah. 16 tahun. 20 tahun karena sukses, Nabi kita diangkat menjadi direktur ekspor impor. Duit mulia akeh, direktur proses. 25 tahun perusahaan tambah berkembang. Akhirnya Siti Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun, nikah, ngelamar. Bukan Nabi yang ngelamar, bos ngelamar karyawan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini anak laki kalau pengen sukses, Allahumma, nanti tamat dari sini, nikahkan dengan janda umur 40 tahun. Ikut Rasulullah. Sunnah Rasul. Tapi Rasulullah Siti Khadijah walaupun dah tua kelihatannya muda. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu kalau dengan suami tidak pernah pakai pakaian yang jelek, terbaik. Nggak kayak istri kita mereka. Ngaji ayu, kondangan ayu. Arab turu ya Allah, utang aku peniti. Lanangnya meluk solok, lemes kan loyok utang sirah goblok. Kondakan bedangnya pipa di junior replon, belum mata di ireng-ireng, pantat diputer-puter. Mau tidur dengan suami yang remas, orang. Lanangnya ngambung watuk. Ngapa kan pipi sirah bawa wedus kiri? Kiri. Orang. Empat puluh tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dua hasil usaha suami istri habis. Untuk apa? Dakwah agama. Siapa kalau Rasulullah kaya raya? Rasulullah Nabi, Rasulullah kaya, duit dari beliau. Yang lain ke surga dari mana? Jadi kalau ke Subhan kaya umumnya ya, punya pom bensin 70, punya perumahan 7.000, punya mobil bos 7.000, ada orang nyumbang 100 juta, tetap ke Subhan untuk apa? Yang pakai duit, yang ngajar kisubah, yang ngajar semua kisubah, yang ngurus santri kisubah, duit ngebangun duit kisubah. Lalu orang-orang ke surga mau ngikut siapa? Semua diborong kisubah. Bersyukurlah kalau ada pesantren masih menerima infak, zakat dan sedekah.
Itu kalau ayah raya. Rasulullah mengatakan, nyumbang untuk pesantren satu pensil, pahalanya sama dengan Jabal Uhud. Dari pesantren inilah lahir ilmuwan-ilmuwan. Betul apa betul? Yang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena haji, kata Nabi, bil ilmu. Mana mungkin sholat diterima kalau ilmunya waru? Mana mungkin haji diterima kalau ilmunya ora? Di mana ilmunya? Di pesan. Bersyukurlah kalau ada panitia pembangunan masih ngajak untuk infak sedekah. Kalau disumbang duitnya akeh, apa sumbangan-sumbangan? Yang tahajud nyong, yang wirid nyong, yang ngajar nyong. Duit pesantren duit. Orang sini ke surga mau pintu mana? Tutup oleh kesumbangan. Makanya Rasulullah hartanya triliunan habis untuk dakwah, miskin. Jadi kalau ada keperluan, kumpulkan sahabat, ayo sumbangan, 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 semua dapat. Itulah Islam. Jadi maksud Rasulullah yatimkan, masuklah pesantren. Amin. Amin. Ini pengalaman. Profesor, doktor, itu hanya untuk pengalaman di kampus. Ilmu adanya di pesantren. Tolong catat. Makanya Gus Dur ke Mesir tidak kuliah. Kenapa? Orang mata pelajarannya gak ada di Indonesia semua. Dosen kalah semua. Saya di UIN jarang masuk. Kenapa? Karena pelajaran sudah pelajaran di pesantren. Hanya mencari status untuk nakuti orang Kristen. Titik. Depan saya ada profesor, dokter, ngeri. Cari wawasan, cari pengalaman di kampus. Tapi ilmu adanya di pondok. Terutama doa dari murabbi, dari kiai-kiai. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bersyukurlah kalian mondok di Asalafiyah. Alhamdulillah. Tanya nih supaya berkah. Tanya punyai. Punyai apa yang saya lakukan. Kiai apa yang saya lakukan. Jangan sampai kiai kerja sendiri, ustaz sendiri. Hormati ustaz-ustaz. Sayyidina Ali mengatakan, apabila ada orang ngasih ilmu saya satu alim, aku siap jadi jongo seumur hidup. Kalian belajar sini berapa ribu huruf dapat dari guru. Jangan nyakiti guru. Kalau ta'lim wa ta'lim. Muliakan guru, sayangi guru, ilmu kau akan manfaat. Makanya dari dulu saya mondok, selalu dekat kiai di dapur mulu. Duitnya jarang jadi makan bekas kiai jadi enak banget. Makan bekas kiai terus, makanya berkah jadi kiai. Allahumma, itu sekali makan kiai dihabisin nasinya ya, habisinnya. Inilah pesantren. Tidak ada lembaga yang mengkader pemimpin yang akan datang yang sehebat pondok. Sekarang NU punya wapres, nanti 2024 harus NU yang jadi presiden. Salah itu cuma satu, wong NU aja tuh. Amerika tanya kepada Belanda, Belanda, sampean kan lama di Indonesia. Sebetulnya untuk menghancurkan Indonesia, itu yang paling susah apa sih? NU. Ciri-cirinya, topongnya kumuh, sarungnya jelek, dulu gitu. Pokoknya kelihatan miskin, tapi sama kiai nurutekol. Emang zaman Orde Baru, emang orang itu ada Dr. Andes? Ada profesor? Enggak. Munculnya gelar itu setelah Gus Dur jadi maaf, Dr. Andes pertama di Betawi saya. Kiai Betawi memecat saya ngajar di masjid-masjid, karena setiap Dr. Andes pasti Muhammad. Saking langkahnya wong itu gue Dr. Andes. Dipecat nyong aja di masjid karena dokok.
Begitu Gus Dur, profesor, doktor, dan sekarang sudah punya ulu lebih dari 100. Betul. Bagaimana Kang Said memperjuangkan Universitas Nahdlatul itu susah dihancurkan. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul. Ayo rapat di Inggris, keluar Godful Victory. 5 kesimpulannya. Pisahkan kiai dengan umat. Datanglah Wahabi, tahlil haram, isra mi'raj haram, muludan haram, haul haram. Karena acara ini selalu berkumpul antara kiai dengan umat. Karena kiainya ikut terus. Kalau ada pemahaman keagamaan, cepat selesai karena kiainya hadir. Hanya NU yang kapan saja kumpul kiai karo umat. Wah, bisa Salafi HTI, mana bisa masuk ke buku-buku NU? Gak berani. Karena setiap ada persoalan setitik pun pasti selesai. Karena anak kiai. 100 Islam sesat di Indonesia lebih. Yang terakhir sekarang namanya Islam Super. Ajarannya setiap perawan Islam Super, kalau pengen nikah supaya berkah, maka keperawanannya diserahkan dulu sama imamnya. Begitu. Itu rencana saya mau daftar. Apalagi lagi Islam Jamaah, LDI, salaman nama kita tidak boleh, karena kita najis Mogol. Lagi ingkar sunnah, percaya hanya Allah, Nabi tidak. Nggak usah sholat. Yang penting eling. Kalau NU, tuntas karena ada kiainya. Makanya mereka datang, muludan haram, tahlilan haram. Langsung saya debat. Kenapa? Sampai sekarang pemerintah tidak pernah mikirkan gaji kiai. Betul? Yang ngajar tafsir kiai, yang ngajar akhlak kiai, bukan bupati, bukan wali kota, bukan presiden, betul? Apakah kami pernah berontak NU? Tidak. Kata Gus Dur, kalau pemilihan presiden, jangankan orang kiai, monyet kalau terpilih harus ditak. Walaupun monyet. Itulah NU. Yang kedua, NU tidak akan merusak Indonesia. Aswajanya jalan, tapi kiainya hidup. Betul? Itulah proyek NU. Muludan, tahlilan, isra mi'raj, itu proyek NU. Datang Wahabi, muludan haram, tahlilan haram, isra mi'raj. Nah kalau muludan enggak boleh, isra mi'raj enggak boleh, akhir sana enggak boleh. Ya kiai dapat amplop dari mana? Terakhir, kehebatan pondok pesantren. Alumni pondok pesantren berakhlakul, ini yang paling penting. Walaupun saya sumpamanya sudah profesor doktor, ketemu kiai tetap hormat. Waktu kang ayam jong teka langga, tolong keluarkan rokok. Ada ketua PBNU kontuk kuro, tapi kan nyongsan. Itulah NU. Teman kan, saudara kan, kawan kawan, kalau untuk dingin dia pas, itulah NU. Biar jenderal, biar bupati, biar wali kota, betul. Kalau ketemu kiai, tetap tawadu, akhlak. Apalagi kedua orang, anak saya dokter, apa berani ngangkat kepala depan ayahnya? Enggak berani, karena akhlak. Di luar boleh kotor, tapi depan orang tua. Cuman kita kadang-kadang kesuban kalau bukan karena turunan suka marah juga ya. Luar negeri yang biayain saya, kuliah yang biayain saya. Gitu pulang dokter dapat gaji bukan untuk saya. Untuk istrinya anak orang. Kita biayain mestinya kan berenang kan. Tapi turunan ya, ya wis ikhlas bayar. Saya juga begitu biayain orang tua. Begitu punya duit anak Allah. Itulah pesantren. Kenapa pemerintah sekarang mengarahi pesantren? Titip NKRI. Dengan apanya? Akhlakul. Kalau akhlakul karimahnya bagus, umumnya bagus, agamanya juga
Contohnya di mana? Pesantren asalah. Sampaikan salam sama orang tua. Peluk. Bapak ibu bersyukur kepada Allah bahwa saya mondok di Asalafiyah. Syukur Bapak ibu. Bagaimana kalau saya gak mondok? Jangankan alif lempeng, alif bengkok aja orang. Itulah nasihat dari saya sebagai santri alumni. Jadi santri itu ada yang aktif, ada yang non aktif. Kalau yang aktif masih mondok, itu namanya santri masih. Kalau kayak saya, Yai Subhan, itu namanya santri non aktif. Artinya apa? Tetap karakternya jadi santri. Ketemu guru tetap tawadu. Ketemu siapa tetap tawadu. Itulah santri. Akhlaknya. Selamat nggih para santri nggih. Nggih. Kamu sujud syukur setelah dengar ceramah begini. Terima kasih Allah. Matur nuwun ya Rabb. Allah telah menggerakkan saya bisa mondok. Berapa banyak anak kiai, anak ustaz, anak ulama yang tidak sempat mondok. Tapi dengan sebab mondok inilah aku kenal lorejunya Islam. Apalagi saya sekolah di luar dan mondok di pesantren. Terima kasih ya Rabb. Insyaallah kau akan masa depannya rapi semua. Amin. Itulah pengalaman dari santri senior yang sudah tua. Bangga, anugerah terbesar bagi kedua orang tua yaitu anak mau mondok di pesantren As-Salafiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian jadi ulama semua, jadi ustazah semua, jadi menteri semua, jadi presiden semua, jadi wong kaya semua. Pokoknya bahagia dunia lah. Kita tetap kemana saja bahwa kita adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.